ada di ketika dan saat ini. Okey. Apa yang Kak nak kongsikan, ucapkan terima kasih kepada anda yang tak pernah rasa jemu-jemu, yang tak pernah rasa give up, keen on attend the meeting all the time, walaupun apa pun yang berlaku, anda tetap hadir. Ya. Itu yang paling bagus sekali. To be a great leader. Dan juga syabas dan tahniah kepada anda yang memberi, apa kita panggil ni, yang bertugas pada petang ni, penyampaian topik, penyampaian produk, penyampaian berita dan sebagainya. You telah pun melakukan satu tanggungjawab untuk anda laksanakan dalam mengendalikan meeting kita. Okey, apa yang apa Cik Nana nak kongsikan sebelum kita berakhir? Yang paling penting sekali adalah L. What is L? L means learn. Tak ada orang yang berjaya. Sebab itu kalau pernah Datuk Zul pernah cakap, yang menajanya hanyalah peniaga pasar malam. Tapi Datuk Zul tu siapa? Dia adalah mempunyai berapa buah company dan sebagainya. Dia well educated orang dan bertahap Datuk. Tetapi once dia masuk dalam perniagaan MBA, apa yang dia katakan, I start learning again. Maknanya walaupun tahap apa kita di luar, asalkan kita masuk MBA, kita kena belajar balik semula. Apa yang kita perlu belajar? Semua aspek. Daripada sudut apa? Daripada sudut produk. Kalau kita tak tahu produk, macam mana kita nak cerita dekat orang? Macam mana kita nak convince orang? Macam mana Nick cerita tadi? Betul tak? Kita kena guna. The harder customer to sell is to ourselves. Kita kena convince diri kita. Kita kena yakin baru senang kita nak meyakinkan orang. Kalau kita tak pakai produk, air muka kita pun dah lain dah. Orang tanya, kita dah mati dah tak boleh nak bertentang dah. Sebab apa? Kita tak boleh nak hipokrit. So kita kena bercerita pada orang dengan our own experience, kan? Okay. Bila kita dah sebut tentang apa ni tadi, L tadi belajar. Belajar macam mana kita nak approach orang. Kadang-kadang kita boleh bercakap, tapi apakah percakapan kita tu boleh menyentuh perasaan orang, boleh membuatkan orang tak nak buat, jadi nak buat, orang tak nak beli, boleh jadi nak beli. The power of kita punya penyampaian tu yang paling penting. The closing. Tak guna kalau kita pandai bercakap, tapi closingnya tak ada. Tak guna kalau kita pandai mempresentkan sesuatu benda tu, tetapi end up dia orang tu tak masuk. Bila kita orang tu dah masuk, kita tak ada follow up, orang tu tak buat. So on this thing, kita kena belajar. Belajar daripada sudut mana? Setiap apa yang kita belajar, macam setiap minggu yang kita hadiri, macam hari Jumaat malam Sabtu, macam hari hari Isnin malam Selasa, all this thing kita belajar. Dan setiap belajar tu adalah different thing. Walaupun produk yang sama, walaupun penyampaian topik yang sama, tapi bila lain orang yang menyampaikan, dia berbeza-beza. So all this thing kita kena belajar. Sebab dalam MBA kita tak master dulu. Kita kalau biasa tu kita belajar, dah master, dah ada degree, dah apa, barulah kita boleh bekerja. Tetapi dalam MBA tidak. As you learn, you earn. Hari ni you belajar, besok you jumpa orang, you cerita, you dah boleh dapat income dah. Itulah berbezanya. Tetapi MBA walau macam mana pun, you have to learn daripada sudut berbagai-bagai sudut untuk kita nak belajar. Tak boleh belajar satu sudut tu. Tak boleh kita nak belajar macam nak jual barang je. So kita kena belajar pula nak menaja. Bila kita dah tajuk, kita kena belajar pula how to service. All these things you have to learn. Bila kita dah belajar, so you have to listen. Siapakah orang yang perlu kita dengar? Kebanyakan kita bila dah nak berjaya atau bila kita masuk saja MBA, kita akan bertanya dengan orang yang salah, orang di luar. Orang yang tak tahu langsung tentang MBA. Kadang-kadang, macam mana aku rasa MBA ni macam mana? Sedangkan orang tu tak tahu. Kadang orang tu yang memberi pendapat kadang-kadang, ya Allah, lebih dahsyat daripada orang yang tahu tentang MBA. Contohlah kalau kita nak beli BMW, macam mana? BMW bagus ke tidak? Kita tanya pada orang yang tak pakai BM. Oh, janganlah itu lagi. Jadi, mendapat information yang salah. Jadi, kalau kita nak tanya, make sure kita bertanya dengan the right person. Kalau kita nak buat MBA, make sure tanya dengan orang yang berjaya. Ataupun dengan orang yang membawa anda ke dalam bisnes sendiri. Jangan tanya orang luar. Itu sebab kadang-kadang bila dah masuk MBA, jumpa gitu, oh nak buat lah. Nak jadi macam tak nak lah, nak bajet itulah. Lepas tu bila dah lama sedikit, kontak dah tak nak jawab.
Eh, ada apa-apa pun dah mula tau. Tak apalah, itu dah mula bagi SQ. Dah berbeza pula apa yang dikata pada kita, janji pada kita dah tak sama pula. Sebab dia mendapat info yang lain, bertanya pada yang lain. Ha, ini ada satu cerita di mana satu pakcik tu dia bergembara dan dia naik kuda. Tiba-tiba dia nampak satu tasik yang begitu cantik air dia, tenang. Dia nampak pula apa dia banyak itik-itik tu yang berenang di tasik tu. So dia nampak satu orang budak. Dia tanya, nak-nak, rasa-rasa tasik ni dalam tak? Sebab apa dia kata, pakcik nak bawa kuda ni merentas ke seberang sana. Budak tu kata, tak pakcik, dia kata. Sebab apa saya tengok, itik ni berjalan, berenang, dia okey je kan. So bila saja pakcik tu pun bawa kuda naik, lalu dekat tasik tu, tonggang langgang lah kuda tu. Sebab apa kuda tu, tasik tu memang dalam. Jadi kau pembohong kan, kau menipu pakcik. Tadi kau kata tasik ni tak dalam. Dia kata, tak pakcik, sebab saya tengok kaki tu pendek je. Tapi dia tak tenggelam. Ha, kan? Jadi di situlah kita kena tahu kesimpulan, the moral of the story. Kita bertanya salah orang. Kadang-kadang kita bertanya, sepatutnya kita tanya pada orang yang expert, pada orang yang faham tentang penjagaan MB ni. Barulah tepat jawapan dia. Ini kita pergi tanya orang yang luar, yang langsung tak tahu. Dia akan bagi bermacam-macam persepsinya. Apa dia MB mahal lah, Yahudi lah, berkayakan orang macam-macam. So dekat sinilah kita kena pandai memilih dan kita kena berhati-hati. So listen. Listen to your client, listen to success people kan. Jadi dekat situlah baru kita dapat kepahaman yang betul. Belajar, mendengar, dengar keset-keset dengan kita punya rich divorce, the fundamental of the business Amway. Kita tengok dia what make Amway. Kalau dulu kita memang kena baca buku, kena dengar keset dan sebagainya. Kalau dulu Kak Nap dengan Cik Nap dengan Azad Indrawati dulu, kita ada homework untuk dengar kaset. Lepas tu kita akan bercakap di depan, kita buat sharing apakah the content of the kaset tu tadi. Membuatkan kita apa, memberi semangat kita, membuatkan kita jadi kuat. Untuk kita nak bertahan lama dalam penjagaan MBA, the most important kita, bukan di luar sana. Kita dulu, bila kita tahan, kita faham, di situlah kita ada ketahanan dan kita akan bertahan lama dalam penjagaan MBA. So bila kita dah learn, listen, so love. Make sure kita love our business. If you love the business will you apa? You will take care your entire life. You take care your business. Tapi banyak kita, kalau kita nak cerita pasal MBO, tak boleh lah, sibuk, I bekerja. Right? Kita asyik mengutamakan tempat kerja kita. Memang kita kena bekerja sebab itu kerja anda. Anda dibayar gaji. Tetapi jangan lupa, MB juga kita kena seimbangkan. Sebab apabila kita bekerja, sejauh mana pangkat kita, tahap kita, sampai satu ketika bila kita tak diperlukan, kita akan diberhentikan. Tetapi bila kita dalam keadaan begitu, adakah mereka akan menerangi kehidupan kita? Tidak. Cik Nak dah pernah kena apabila kena retrench, menangis tak berlaku. Tak ada orang yang akan merampi kehidupan kita. Sehinggalah penaja Cik Nap memberi peluang ni, iaitu Noridan dan Rahim. Thank you pada mereka yang mana memberi peluang ni. Kalau tidak, kami masih lagi tercari-cari kegelapan dalam kehidupan. Jadi dekat situlah kita kena take care kita punya. Sebab kita tahu kalau kita bersusah payah sekarang, bila kita senang nanti, bukan saja kita tetapi the whole entire family kita, warisan yang kita akan bakal dapat. Jadi it's really worth it. Seimbangkan. Kalau sibuknya kita kerja, jangan lupa kita juga kena sibukkan diri kita dengan penjagaan kita. Sebab kita tahu the ending dia, apa yang kita bakal dapat. Jadi kalau kita membuat penjagaan MB, dia punya kesudahannya bergantung kepada apa yang kita lakukan. Kalau the more you do, the more you get, banyak mana effort yang you keluar, banyak itulah yang you akan dapat untuk ditinggalkan kepada warisan you. Tetapi kalau kita belum mencapai apa-apa tahap, bila sampai satu masa ketika kita ada sesuatu yang berlaku, tak ada apa yang kita tinggalkan. Jadi kat sini, why you should capai cepat. Itu kita kata, apa kita panggil the sense of urgency. You kena buat dengan MB, dia terkala orang yang tersayang bersama dengan kita. Kadang-kadang kita berjanji untuk kita capai satu tahap,
untuk kita nak fulfillkan mungkin anak kita punya dream, oh mungkin kita punya impian sendiri, mungkin kita nak membebaskan diri kita. Bebas, kebebasan ni cukup banyak. Kita tak boleh satu, dia menyeluruh. Bebas daripada hutang-hutang, bebas daripada keuangan, bebas daripada apa ni pemikiran kita dijajah oleh orang lain dan sebagainya. It's about freedom. So banyak. So you kena tahu why. The big why mesti ada dalam diri kita. And the seriously untuk kita bilang Mrs. MB ni dengan kesungguhan. It's betul-betul tidak. Bukan sekadar tidak. Banyak tidak lah. Bukan tak nak. Eh? Tapi bila kita bercakap yang hanya daripada mulut, tak datang daripada hati. Kita tidak ambil tindakan. Kita tak akan merasakan kepahitan yang kita lalui itu. Sebab kalau orang dulu nak capai satu-satu faham, bukan main susah. Nak capai diamond apatah lagi. Eh? Kita struggle like hell. Sebab kita betul-betul nak. Sebab kita betul-betul faham apa yang bakal kita dapat. Sebab apa, bila kita capai satu tahap, tahap diamond, mungkin kita dah boleh relax. Eh? Macam Cik Nat dengan Cik Salleh dalam keadaan yang memang dah relax. Saya meretire. Sebab kita dah boleh dapat passive income. Tetapi bagi anda yang tengah struggle, anda kena betul-betul buat. Sebab yang ini temporary. Tough people will last. But tough time will never last. Eh? Jadi kalau masa-masa yang susah tu sementara je. Susahnya kita nak apa dengan orang. Susahnya kita nak bagi orang faham. Look at that. Kalau you tengok mereka yang dah faham. Dalam network bulan lepas saja kan. Dalam PN, dalam kita punya organisation. Ada keluar 3 diamond. You just imagine that. Keluar emerald, keluar founder pattern, begitu gamai sekali. Kenapa? Mereka sudah mula faham. So kita nak anda semua ni dalam kategori yang faham. Bukan sekadar faham tetapi benar-benar faham. Bila kita relatekan dengan kepahaman, barulah kita ada dengan tindakan. Bila kita buat tindakan, barulah kita kena ada sense of urgency why kita capai. Kadang-kadang kita tak kisah. Daripada hari ke minggu, daripada minggu ke bulan, daripada bulan ke tahun, bertahun-tahun kita ditakut yang sama. Why? Kerana kekuatan kita untuk nak mencapai tidak begitu kuat. So apabila kita tidak meletakkan benda ni seserius-serius ni, maka pencapaian kita juga tidak akan kita kecapi dengan begitu mudah. So kita kena lalu tough-tough time. Barulah benda-benda yang sebegini akan dapat pulangan balik tu dekat kita. Kalau kita tengok orang yang sekarang tidak sesusah dulu. Kalau sekarang kita tengok day one, minggu yang pertama dah capai 30%. Eh? So fantastic bagi mereka yang dah capai. Tetapi jangan lupa, kita juga dalam kategori yang itu. So receiver kata, we got to believe in ourselves. Kita selalu comparekan dengan diri kita. Kita selalu menguji diri kita. Kita selalu checklist dengan diri kita. Kita kata kenapa? Kalau you tengok balik, apabila mereka tu sentiasa alert dengan apa yang mereka buat, tak kisah COVID ke apa benda yang berlaku di luar, tetapi mereka tetap naik. Bukan saja naik tetapi melama-lama, melonjak-lonjak naik, rubi dan sebagainya, 70,000 PV dan sebagainya. Setelah anda, okay.